Hey, brother-brother aing, jangan lupa subscribe, brother. Sudah sekali 20. Alif, itulah kerangka tim yang diturunkan lewat bos Tayem Bahtiar. Itu aja langsung pentas ya. Terima kasih bos Tayem Bahtiar, sebuah kiriman sayuran tentunya kepada rekan siar yang melaporkan jalannya pertandingan. Selamat bertanding, respect ya. Ini udah yang datang dari kawasan Kota Lebak Bang. Dan juga tentunya Jokeri. Kembali ke tengah lapangan Mania Olahraga tim Gunung Kesebelasan Persona FC dengan jersey berwarna merah dan juga dipertandingkan kesempatan sore hari ini dan juga bagaimana Joker FC juga sama-sama juga ikut ambil bagian dalam perhelatan open turnamen silaturahmi ketiga Rema Koka dipertandingkan kali ini serempak dan kita nantikan empat lebat kali tim Gunung Kesebelasan Joker FC kali ini sembuh kita juga bagaimana ya jaga terbaik tim Gunung Kesebelasan Joker FC dipertandingkan kesempatan siang kali ini dan juga bagaimana tim Gunung Kesebelasan ya dipertandingkan kali ini kita nantikan kali ini empat kali ini lagi kesempatan sore hari ini kembali ke tengah lapangan kita nantikan terputus arah bola terlihat bagaimana layan pertandingan di kesempatan siang kali ini sudah tonton lihat bagaimana penggawang Persona FC kembali ke tengah lapangan para pemain sepak bola dan tersisa tentang kesempatan Persona FC alih kembali permainan sudah tonton Mania Olahraga satu lawan dua pemain berbahaya anggap jasmin kali ini anggap buruk berbahaya sudah tonton kali kita nantikan tidak arah bola tim kubu kesebelasan Tongkar FC kita nantikan kali Tongkar FC umpan kembali ke hey lagi-lagi sebuah pendukung dan tentu bagaimana Persona FC di pertandingan kesempatan sore hari ini sejauh kita nantikan tidak bahwa tim kubu kesebelasan Tongkar kali lewat tentu bagaimana tim kubu kesebelasan Tongkar di pertandingan sore hari ini tentu karena lewat ini masih kita nantikan pindahkan arah bola tidak bagaimana umpan sudah jelas kembali kita arah terputus arah bola tim kubu kesebelasan sebuah dorongan dinyatakan itu sama-sama masih menatap indah jalannya pertandingan juga bos Uban Tegya juga sama-sama menatap indah jalannya pertandingan sedikit ada meriang kami kira merindukan kasih sayang di pertandingan di kesempatan siang kali ini sehingga tidak diturunkan Tegya lewat kesebelasan Remah ke FC dan tentunya bagaimana bos Ogan pecah ke gawang utama SGFC di pertandingan kali ini dan juga terlihat bagaimana tentunya bos Edi masih menangkap indah jalannya pertandingan manajer utama kesebelasan SGFC yang baru saja merengkuh mahkota champion juara sebelumnya sama kali itu kembali ke tengah lapangan tentunya Anggur Jasmi kali ini kita lantikan membuka ruang gerak tim kubu kesebelasan Tokyo FC kembali Tokyo FC mundur ke belakang Anggur Jasmi kali ini masih Anggur Jasmi dengan tenang dia berbahaya kesempatan sore hari ini kita nantikan tentunya tim kubu kesebelasan Persona lewat satu pemain tentunya bagaimana lewat pemain Ipan Sraing kembali ke tengah lapangan datang sebuah bantuan ke tim kubu kesebelasan Tokir FC di pertandingan di kesempatan sore hari ini kembali sodorkan kali lewat pemain kembali kita ragat kita nantikan tentunya tim kubu kesebelasan Tokir FC lantas sebuah serangan tercuri arah bola mundur ke belakang tentunya tim kubu kesebelasan Persona FC dimana lewat sore Ipang pertandingan di kesempatan sore hari ini terlihat juga tentunya bagaimana Mama Rehan di pertandingan di kesempatan sore hari ini Mbappe 20 ketua pemuda jika nagirang di pertandingan sore hari ini dan juga Bang Darso dan juga tentunya bagaimana Bos Andi Malarangi di kesempatan sekali ini Bos Kino Yanhara, Bos Kipi Leboy dan juga sama-sama membela tim kubu kesebelasan untuk FC di pertandingan kesempatan sore hari ini kembali ke tengah lapangan sudah tonton bagaimana tim kubu kesebelasan Tongkar FC di pertandingan kesempatan sore hari ini kita nantikan lemparan ke dalam sudah tonton Roib buka ruang gerak tim kubu kesebelasan Tongkar FC nantikan masih Tongkar FC masih Tongkar berdiri arah bola tim kubu kesebelasan bagaimana tim kubu kesebelasan Tongkar FC kita nantikan kembali umpan kupas berbahaya tidak jadi bahaya Jasmi lepaskan sebuah tembakan Anggur Jasmi kembali kita latihkan Alif lagi dulu terputus arah bola tim kubu kesebelasan Tongkar FC lewat ruang bergaul kembali pindah arah bola ke marking satu pemain tim
kubu kesa belasan mak atau tidak. Persana FC sebarkan ke diri lewat satu pemain Cokring, kembali masih Cokring, kembali Evan Sobat kali ini Cokring yang diburu, kembali markir satu pemain untuk kubu lenggang lesok mundur ke belakang untuk kubu kesebelasan Persana FC Mitoraga, kembali ambil alih kendali permainan untuk kubu kesebelasan. Tentunya banget mak untuk kubu kesebelasan Cokring FC mundur ke belakang kali ini lewat cinta, lalu cinta kita arah beda untuk kubu kesebelasan. Kerana tim kubu kesebelasan atau ke FC dipertahankan kesempatan sel kali satu satu persona. Kembali kita nantikan seluruh penonton. Kita kali ini dengan tenang dia mencoba kirimkan dia bola kali ini seluruh penonton. Kembali terputus arah bola tim kubu kesebelasan. Persona FC Wajan Toker alasan tepat berbahaya kali berbahaya. Gagang Osa Aso tentunya. Salah satu penjaga gawangnya juga sempat bersinar kalau membintangi sebuah sinetron tentunya di mana ikatan batin dipertahankan sore hari ini. Kembali ke tengah lapangan, walaupun anda berada dan tidak boleh masuk kubu kesebelasan. Persana FC lagi mudah tidak masalah lewat penjaga gawang Tadil Kasilas sedot nonton. Ia penjaga gawang Tadil Kasilas juga sempat menjadi kulit kurir Lajada di pertandingan di kesempatan siang hari ini. Manus yang diberi Mitoraga menantikan kubu kesebelasan Tokyo FC yang mengambil Huta Barat. Terlihat bagaimana tim kubu kesebelasan Persana FC begitu sangat mendominasi alam pertandingan. Namun faktor ketenangan, faktor ketajaman di depan tim kubu kesebelasan Persana FC harus tentunya di rotasi 1-2-3 pemain di lini depan tim kubu kesebelasan. Tentunya bagaimana tim kesebelasan Persana FC ibarat sekali harus akan mengambil keputusan untuk bisa mengamankan tentunya 3 poin. Dan juga bagaimana lawannya tim Tokyo FC tentunya 219 tembak biar tentunya bagaimana tim kuat, tim yang memiliki nama besar di pertandingan kali ini ketiga tentunya bagaimana pernah menjuarai tentunya bagaimana 16 kontestan di kawasan Gure kala itu 219 tembak biar pertandingan kali ini Bung Kota Barat. Iya betul sekali Bung Oleg, satu-satu terlihat para pemain tim kubu kesebelasan Tokyo FC kurang mencair, kami kira umpan-umpan passing dan juga segitiga. Sebagai juara lamun memang ini sepak bola betul-betul kesulitan diprediksi di pertandingan kesempatan pada sore hari itu Bung Oleg Sabrosa. Iya betul sekali penjelasan komentar anda cukup ciamik, cukup spesifik tentunya. Bagaimana ulasan komentar Bung Gome Hutapara tentunya salah satu mantan ketua RT di kawasan tentunya Kertajaya. Namun sempat didemo oleh warganya karena memang sempat menggelapkan 5 liter minyak letik di pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kembali ke tengah lapangan kita nantikan menang dalam perebutan tim kubu kesebelasan Tokyo FC. Kita nantikan masih Tokyo FC ketemu 2 pemain tentunya bagaimana Tokyo FC di pertandingan kesempatan sore hari ini. Tentunya cuaca yang cukup panas tentunya sepanas hati Bung Gome Hutapara tentunya ketika tentunya melakukan kompor di pertandingan kesempatan sore hari ini. Kembali ke tengah lapangan layout pertandingan sudah penonton sodorkan kali ini terputus arah bola tim kubu kesebelasan. Berbahaya, bahaya, tidak jadi bahaya. Kembali head to head, tidak jadi bahaya sudah penonton. Mania olahraga tentunya bermain tim kubu kesebelasan Tokyo FC dapatkan sebuah peluang di pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kembali ke tengah lapangan kita nantikan sodorkan sektor kanan tim kubu kesebelasan Persana FC. Kembali ambil alih kendali permainan tim kubu kesebelasan Persana FC lewat klik nomor punggung 29. Tentunya bagaimana lewat apa baik tim kubu Ojan. Kembali Ojan berbahaya. Wah tekanan kali ini marking ketat, lepaskan sebuah tembakan. Lagi cek di bidang sasaran wasit pergantian pemain. Mana tim kubu kesebelasan Tokyo FC kali ini Ramos yang diburu Sepian Mano kali ini umpan terpela kali kurang cermat lakukan tim kubu kesebelasan. Mana tim kubu kesebelasan Tokyo FC di pertandingan kesempatan sore hari ini. Kembali kita nantikan Liga Yo boleh sodorkan kali tim kubu kesebelasan Persora FC terputus arah bola tim kubu kesebelasan Persora ambil alih kendali permainan. Tentunya bagaimana Tokyo FC berbahaya. Persona
lihat bagaimana sebuah play on, lihat bagaimana bos akan menggunakan format wasit tunggal di pertandingan kesempatan siang kali ini, harus tentunya menatap 20 kubu kesebelasan Tokir FC lepaskan sebuah tembakan kali ini Anggun Jasmi. Datang sebuah bantuan kali ini Alif, kembali Alif, masih Alif cepat kali Alif kali ini sudah menguasai kembali ke tengah lapangan. Bak Bro satu pemain bagaimana lapan apaan sudah masuk kami sudah lapan John BF bagus sih John BF kembali ke tengah lapan kembali ke tengah lapan koma Jepang atau Korea. Kembali sudah penonton ini olahraga tentunya macam kubu kesebelasan Persona FC mulai menekan kali ini. Kita nantikan pindah arah sudah trek berundur ke belakang di kubu kesebelasan Persona FC kembali kali ini cukra cingkrang kali ini kubu kesebelasan Tokir FC tentunya kita nantikan terputus arah bola. Kembali kita nantikan tentunya Alif Jami Bulu kembali Alif melakukan kali ini Alif berbahaya markis satu pemain Alif kembali berbahaya. Oh Milan Nila tentunya Tokir tentunya sakit tuh kami kira pertandingan kesempatan siang kali ini Cornel kick tim kubu kesebelasan Tokir FC Nes kesatuk ya tentunya bagaimana Bango ditarik keluar masuk ke pemain tompel pertandingan di kesempatan siang kali ini tidak jadi bahaya tindakan arah bola juga mana Lutbayar pun tujuh HP Sony yang diburu kembali HP Sony menarik-narik tentunya bagai selfie Anggreni kembali dulu ke belakang terputus arah bola kali disendokan kali di lewat di nomor 23 tim kubu kesebelasan tentunya bahwa tim kubu kesebelasan Persona FC kembali kering kering kembali kali kita nantikan juga bagaimana HP Sony melesat cepat play on kembali kita nantikan play on pertandingan di kesempatan siang kali ini umpan diagonal bah tim kubu kesebelasan Tokir FC hadapi bola kali ini tentunya lewat Anggun Jasmi di pertandingan kali ini sudah tonton mania olahraga lintas garis tengah Anggun Jasmi kembali kebel heading udara terpus arah bola bagaimana lewat main bagaimana lewat akuan berbahaya di mana Alek kami kira berbahaya sebuah tanggungan dari datang sebuah bantuan dari tim kubu kesebelasan Persona FC counter attack cepat berbahaya kali tim kubu kesebelasan Persona FC berbahaya bahaya HP Sony oh, kembali HP Sony dan pertempatan itu berakhir sudah dua tim kubu kesebelasan Tokir FC dan juga tentunya bagaimana Persona FC kuasai MC lama ada tinggal hati menggunakan cetak kiri kita nantikan masuk sudah penonton masuk sudah penonton mana tentunya Persona FC mana pemain Ipang tentunya kita nantikan ke laut kita berada kesempatan siang kali ini banyak sekali lo baru nggak dilatih mana mana yuk kita keluar kita keluar enteng datang sebelah pakai sanggup yang datang dari tentunya kota Malaysia pertandingan kesempatan siang kali ini juga sama-sama mengendalikan pemain bertahan Joseph di pertandingan kali ini kembali penendang ketiga kesebelasan Persona FC kesebelasan Persona FC gagal kembali saudara penonton saudara pendengar bagaimana